beda banget woy. Ini Anwar mana ya? Oh iya. Anwar? Gantian ngilang. Aduh. Apa jangan-jangan dia ke toilet? Tapi kan harusnya udah dipanggil. Dia kemana, Bon? Enggak, sumpah. Hah? Kemana enggak tahu juga, tadi tiba-tiba ngilang aja. Kira-kira kemana? Belakang kali. Mandi bobo, oh iya, bener di toilet. Gue dari pantai Ancol, katanya seru bawa-bawa pasir. Lu ngapain ke main pasir ke Ancol? Lu mau jadi mermaid? Dia mancing-mancing gue. Kan kemarin kita habis jadi mermaid di sini. Oh iya benar. Sama Siva. Tadi lu bilang katanya mau ngelukis pasir. Ya udah gua main-main pasir tuh. Tapi ini pasir anak-anak kan kayak begini. Iya, ini masa dari pantai di Ancol. Masa di udah ini gimana pasirnya? Ya udah, enggak apa-apa ditaruh dulu. Ditaruh dulu. Oke. Cuman kan tadi kan jadi nih. Gimana Kak Deni? Angel tadi nanya pas tadi break dulu ilusionis dan sebagainya, terus hipnosis juga. Iya, emang hipnosis itu beneran atau enggak? Kayak tadi kamu makan itu, sebenarnya itu bisa kerasa beneran, itu jadi kayak rasanya kayak jeruk beneran. Oh, nah, iya. Kita akan coba. Boleh dipinjam buat dipraktekkan? Jenny. Boleh. Aku. Iyalah. Jenny, Jesse. Coba Jesse duduk di sini. Jesse. Tapi enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Manajernya Jesse di sini saya hipnotis. Disugesti dulu enggak apa-apa kan? Enggak apa, dia bisa jadi, orangnya. Oh my god. Bukan sejenis hipnosis ya, dulu ini sugesti ya. Oh, kita sugesti. Saya akan hitung maju dari 1 sampai 5, terus kemudian 5 sampai 1. Entah kenapa nanti akan merasakan sesuatu. Oke, tapi enggak apa-apa, tetap seperti itu. 1 2 3 enggak apa-apa. 4 5 4 3 2 1 tidur, lelap sekali, rileks sekali, tetap seperti ini, hitung mundur. Oke, dan sekarang hitung maju dari 1 sampai usia kamu sekarang, perlahan-lahan sekali. 1 2 Terus sambil dengarkan sugesti dari saya. Sebentar lagi setiap kali saya memberikan sugesti, itu adalah sesuatu yang akan kamu percayai. Dan itu hanya akan hilang jika saya menyentuh dahinya seperti ini. Ingat, apapun yang akan saya katakan setelah kamu buka mata, itu akan jadi satu kenyataan yang akan kamu percaya dan kamu akan meyakini. Apalagi kalau kamu mendengarkan suara tepuk tangan penonton semeriah ini. Sampai di angka berapapun itu, nanti saya akan hitung maju dari 1 sampai 5. Pada hitungan kelima kamu akan bangun, percaya sekali. Dan setiap kali kamu bertanya-tanya mengapa ini terjadi, ini sedikit saja tidak percaya, akan semakin percaya, semakin yakin daripada sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bangun. Gak jadi. Agak susah jadi, kayaknya. Gak jadi. Yaudah, gak masalah. Berarti dia orang pendirinya tetap dia. Makanya. Nah, cuman anaknya begini nih. Tadi kenapa dia dihipnotis tiba-tiba? Oh, bukan. Ini sugesti. Kenapa tadi dia yang disugesti? Nah, mana ada orang dia? Iya, dia. Cuman sekarang seperti ini. Coba kalau tangan dilihat. Jadi kalau seandainya saya akan memanggil namanya dengan nama lengkap. Nama lengkapnya adalah Anwar Sanjaya, betul? Nah, saya akan memanggil dengan nama itu entah kenapa. Sepatunya akan terasa ada yang salah dan akan mengikuti saran dari saya. Oke, jadi kalau seandainya kita namanya kayak tadi kan nama itu kan penting. Jenny, Jesse ya kan. Jesse walaupun hampir sama, Jesse kan makanya. Cuman namanya nama lengkap kan misalkan Atta Halilintar seperti itu. Kalau ini kan Anwar Sanjaya seperti itu. Anwar Sanjaya itu nama panjang kamu ya? Nama panjang gue. Anwar, kamu kenapa? Ini kok sepatu gue kebalik? Hah? Kebalik? Jangan, nggak enak kan? Kebalik. Kalau nggak enak, karena itu kebalik, coba. Kebalik kali. Coba dibalik. Coba. Kok bisa kebalik sih? Pakainya warna. Kok bisa kebalik? Iya. Kayak sempit gitu ya, Nuan? Iya.
Ini udah bener belum? Enggak, memang kalau kebalik Atta, itu jempol udah sama kelingking tempatnya. Nah ini enak kan? Enak. Kenapa gak bilang-bilang lagi syuting begini? Itu kebalik! Ini kan nyaman. Gua kan aktivitas tuh. Tunggu. Yang kasih nama lu tuh siapa sih dulu? Dulu kalau nama dari orang tua. Nama, jadi nama aslinya emang dari dulu siapa? Anwar? Anwar Sanjaya. Anwar Sanjaya. Nah kalau Anwar Sanjaya, entah kenapa coba. Nggak enak lagi kan? Kok terbalik? Nggak enak. Itu benar? Bukan, sebenarnya bukan itu. Bukan. Tadi benar pakainya. Cuman kebaliknya itu adalah, coba lihat. Masa kaos kakinya dipakai baru sepatu? Kebalik kan? Iya. Salah. Mas dia pakai sepatu dulu. Pakai kaos kaki baru sepatu. Iya, kebalik kan. Sepatu dulu. Jadi sebenarnya kalau seperti ini dia yakin itu yang terjadi. Seperti itu. Ini bener nih pakai sepatu ya sekarang? Bener, tapi tadi ada kesalahan kaos kakinya, makanya gak nyaman dari tadi. Iya, makanya gak nyaman. Pakai ini Oh, mestinya pakai kaos kaki dulu. Iya, mestinya pakai sepatu dulu, baru kaos kaki. Dan anehnya gak ada yang ngasih tahu makanya. Emang dari tadi kamu gak salah makainya? Pada jahat lu, aku temen lu. Udah, cukup segitu gak apa-apa. Pakai lagi. Nah, jadi entah kenapa sambil dengerin saya lihat ke situ, entah kenapa nanti setiap kali dipanggil namanya Anwar Sanjaya ini akan tetap seperti ini, tetapi entah kenapa angka 5 itu akan hilang. Hapus angka 5 dari ingatan kamu kapanpun itu. Jadi hilangkan angka 5. Angka 5-nya seperti LIMA ditulis menggunakan kapur, kapurnya saya hapus seperti itu terus hilang, lupa angka 5 tidak ada. Nah, jadi sebenarnya nyaman sekali dan kamu akan merasa normal dengan seperti itu. Nah, paling gampang seperti ini. Ulang tahun tanggal berapa? 22 Mei. 22 Mei itu berarti kalau sekarang tanggal sekarang kan berapa? Sekarang 24. 24 ya, udah kelewat ya. Cuman maksudnya kalau misalkan dihitung coba hitung-hitung. Misalkan hitung 1. Hitung pakai dua tangan. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11. Ih, jarinya lebih. Lebih. Kok 11? Jarinya kok lebih 11? Coba kan hitung lagi. 1 yang benar. 2 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ih, 11! Jadi 10! Coba tangan gitu, coba. Coba, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! 5! 6! 5! 6! Sebentar. Lihat saya. Lupain semuanya. Balik lagi. Coba, tangannya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Bener kan makanya? Tadi 11. Nah, tadi kata lu 11. Tadi kamu bilang jadi kamu 11. Astaga, emang bener. Tapi coba lu lihat. Apaan? Kok kamu pakai sepatu kayak begitu sih? Ini ngaco dia. Ngapain deh? Ini parah ini. Gimana nih? Kok pakai kaos kaki di luar? Di mana-mana pakai kaos kaki itu di dalam baru pakai sepatu. Iya. Ini kenapa pakai sepatu baru kaos kaki? Ini gua kaos kaki beli di Amerika melar dah. Orang kaya. Yeah. Kita akan minfat salah satu bintang tamu kita yang akan melukis-lukis di atas pasir. Oh, iya. Yeah. Ini dia Vina. Katanya guys, Vina ini adalah istrinya Denny Darko. Bukan katanya. Emang beneran. Emang beneran. Kalau gitu aku duduknya di samping dong. Iya dong. Thank you Jessie. Thank you guys. Nah, kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu ini. Oke. Okay. Angel, silakan sekarang diacak. Oke. Okay. Aku akan coba untuk jelaskan. Vina di sana akan coba untuk menggambar kartunya. Oke. Okay. Tanpa melihat. Nah, kalau sudah. Sudah semua ya? Sudah. Biasanya kalau cewek itu ngelihat gini suka kayak misalkan ada gambar pedang dia takut terus dihindari. Nah, biar nggak begitu, aku akan coba masukkan ke dalam sini. Jadi nantinya kamu akan ambil. Kamu kan takut selalu seperti itu. Nanti ada pedang takutnya gambar diamond atau apa nak? Udah aku masukin di sini, oke. Tangannya masuk ke dalam sini, ambil yang manapun. Ambil yang manapun. Ih, bye-bye. Oke. Vina, langsung ke meja ya. Oke. Tanpa melihat ini. Oke. Langsung. Udah. Jangan ditunjukin. Oh, oke. Pegangin. Aku gambarin ya sekarang. Ya. Oke, sebentar. Oke. Coba untuk dilihat. Dilihat, kartunya dilihat. Oke. Oke, aku akan coba
tanpa melihat ini, Vina akan menggambar. Aku akan coba untuk menjelaskan kartunya apa. Oke. Okay? Okay. Yang pertama ini ada gambar seorang wanita. Jadi wanita di sini, biasanya kan kalau kartu itu bisa pria dan wanita, dan ini menggambarkan siapapun yang ada di situ. Kebetulan kalau ini wanita, akurasinya akan lebih tinggi. Nah, wanita ini sedang dalam keadaan galonya lebih ke negatif soalnya. Maksudnya negatif itu lebih ke, apa ya? Ada yang bakal jadi, ada yang enggak. Nah ini, waduh. Apa? Siapapun yang kamu sekarang dekat, kamu tuh kayak masih menimbang-nimbang, dan arahnya itu lebih ke nantinya enggak akan jadi. Dan dia sebenarnya tahu jawabannya apa dari semua yang dia alami ini, tapi dia kayak masih mencoba untuk kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Sampai akhirnya ini ada hubungan dengan keyakinan, ada hubungan dengan seseorang yang dua orang yang ini orang yang apa ya, kalau aku bilang mungkin anak-anak kamu ya, ini karena anak yang kecil, lucu, dan kamu tuh kayak harus memilih di antara apakah mau jalan atau kamu ngerti nggak maksudnya. Angel ini saat memilih bukan seperti kalau seorang wanita yang dia single terus dia memilih. Nah dia lebih, kalau ada orang wanita yang misalkan dia diberatkan oleh kedua orang tuanya, kali ini lebih berat lagi. Karena anaknya juga akan memilih. Bukannya anaknya gak suka sama figur ini, tapi dia tuh memilihkan figur ini harus berdasarkan si anaknya ini. Enggak, kalau ada yang harus di-cut. Enggak masalah. Enggak, kenapa? Tisu. Enggak, ini produser enggak apa-apa. Aku lanjut. Enggak apa-apa, lanjut. Tapi ini diomongin enggak apa-apa ya? Iya. Enggak apa-apa ya? Gimana, Kak? Kayak Angel enggak apa-apa. Aku sih enggak enak kalau kayak Angel enggak apa-apa. Enggak, bukan. Karena selama ini kan dilihatnya akan menikah atau apa, dan kalau aku lihat kok itu enggak akan ada ya, enggak akan ada pernikahan. Yang ada malah apa ya? Aku enggak mau ngomong di sini, tapi itu kayak mendahului Tuhan, tapi sebenarnya kayak sesuatu yang ini sebenarnya udah jelas, dan sesuatu yang ini nanti istriku yang akan marah, udah begini aku lanjutin lagi maksudnya. Jadi gimana maksudnya gini, intinya tuh apa gitu dari... Orang-orang kan nanya, misalkan Angel sekarang ini sedang menjalin dengan seseorang. Iya betul. Nah, kalau aku bilang dia ini masih galau dan arahnya lebih ke... apa ya, gak akan... Tapi akan... masih bisa kan diperbaiki kan maksudnya, bukan itu... Iya tapi not as a couple. Aku nggak mau meduluin, aku nggak mau meduluin. Apa maksudnya kalau kayak Angel nggak enak, apa kita soal karir mungkin? Apa mau dilanjutin? Atau melanjutin? Ya nggak apa-apa. Nggak apa ya? Makanya produser kreatif nggak masalah. Kak Angel, kan ini bisa kita jadi... tergantung Kak Angel. Nggak apa-apa. Apa mau dilanjut tentang karir aja? Karir? Oh karir. Karir ya? Yang tadi kita... Ya udah nggak apa-apa dah. Oke, yang aku lihat di sini sebenarnya kenapa aku jelasin dari gambarnya. Wanita ini tuh kayak... ada pedang-pedang di situ. Apa tuh maknanya? Nah, pedang ini tuh sesuatu yang membatasi dia, sesuatu yang menghalangi dia. Nah, pedang yang di sini, ini yang saya lihat, ada banyak pedang, tapi yang pasti itu yang aneh adalah sebenarnya ada satu pedang ini, dia terikat di kurungan pedang itu tadi, dia terikat. Tapi ada satu pedang yang sebenarnya itu ada di belakang wanita ini dan terhubung dengan talinya. Kalau dia mau, sebenarnya dia talinya bisa digesekkan ke pedang itu. Jadi permasalahan itu sebenarnya adalah jalan keluarnya dia. Tetapi dia memilih untuk udah nggak apa-apa deh. Siapa tahu itu tadi ini bisa diperbaikin. Siapa tahu ini benar dan sebagainya. Maksudnya Kak Angel tetap positive thinking gitu apapun yang dijalani gitu. Iya, tapi kayak udah nyoba kesana pintu dikunci, kesana pintu dikunci, kesana dan dia tuh kayak cuman pengen bilang kalau aku sudah mencoba. Ya. Jadi ya kalaupun ini ternyata nanti nggak ini ya. Ya, at least aku udah mencoba. Gini, nah, mungkin Kak Angel ada yang mau disampaikan nggak dari apa yang disampaikan Denny Darko tadi? Ada yang mau disampaikan kenapa Kak Angel menangis? Ataupun ada entah itu penjelasan nggak, ataupun kalaupun nggak mau disampaikan juga nggak apa-apa maksudnya. Tapi kenapa bisa? Tapi kenapa bisa nangis? Berarti kan masuk gitu loh. Masuk. Ada sesuatu hal dong. Iya. Kalau tadi ngomong soal anak, ya maksudnya sekarang ini memang aku perjuangkan segala sesuatu buat anak-anak. Oh. Jadi ibaratnya hidup Kak Angel ini sekarang apapun itu buat anak. Anak tuh nomor satu dalam hidup Kak Angel. Tepuk tangan buat Denny Darko. Karena... dan mudah-mudahan ya, Kak. Mudah-mudahan sih. Ini yang pasti ini kan semua itu sudah diatur sama Tuhan. Betul. Ya. Ini bukannya melebihi dari Tuhan, tapi Denny Darko tadi baca
atau mungkin melihat situasinya Angel Karamo. Kartunya benar apa enggak? Benar. Ya? Benar. Coba. Coba. Wow, betul kartunya. Oh, iya. Wanita pedang dengan diikat ya. Diikat. Wah, luar biasa. Ya, tadi seperti yang aku bilang, tadi Kak Angel juga gak apa-apa, cuman yang aku bilang sih ini bukan kita mau mendului Tuhan atau gimana. Mungkin Tuhan. Nanti banyak yang ngomong ini mendului Tuhan atau gimana, tapi kalau ada yang benar mungkin kedepannya kita doain yang terbaik lah buat Angel. Amin. Apapun yang terjadi kita doain yang terbaik, amin. Sehat selalu, mendapatkan pasangan yang cocok. Amin. Ibaratnya kalau orang tua aku ngajarin ke aku, kalau kita ketemu lawan jenis yang lagi deket, Tuhan, kalau dia jodoh, maka dekatkan. Kalau kita nggak jodoh, ya kita dijauhkan. Gitu ya. Amin. Jangan kemana-mana, tetap di Wow Banget! Beda banget, woy!